buyut kami pindah ke pada tahun 1922 ya, putranya yang kebetulan adalah kakek kami. Perusahaan susu itu kami namakan Margo Utomo Dairy Farm Susu. Setiap tahun kakek kami itu membeli sebidang tanah diwariskan kepada ayah saya, Haji Raden Muhammad Mustajab. Kehidupan itu kegotong royongan, kebersamaan, itulah yang saya rasakan di sini. Itu yang saya rasakan seperti itu.